Halo sahabatku semuanya, jumpa lagi di channel prediksi sepak bola ya. Oke, saya hari ini giliran memprediksi Liga Indonesia ya untuk hari Minggu ya, untuk hari Minggu tanggal 28 Agustus ya, ada pertandingan Borneo FC lawan Persis Solo ya. Wah, ini Borneo ini ada di puncak klasemen, ini jangan main-main nih Persis Solo. Borneo ada di puncak klasemen dengan total 5 kali menang ya, 5 kali menang ini. Belum pernah imbang dan 1 kali kalah di kandang Barito gitu ya. Sementara lawannya Persis Solo ini baru saja keluar daripada zona degradasi setelah kemarin menang melawan puncak klasemen yang musim kemarin Madura United ya. Lewat gol tunggal daripada Messi Doro ya. Ini bermain di kandang Borneo, tentu saja Borneo itu jago kandang ya. Mungkin kalau hanya memprediksikan menang mana, mungkin bisa saja Borneo, semua channel prediksi pasti gitu. Menang Borneo, seperti itu kemungkinannya. Tetapi channel ini juga membahas handicapnya ya, handicapnya. Jadi menang tuh harus berapa kosong, 2-0, 3-0, kalau di mata better seperti saya itu kalau Borneo menang 1-0 itu percuma ya, karena handicapnya adalah 1.5. Jadi kalau pegang Borneo ya harus menang 2-0, 3-0 supaya meyakinkan para better ya. Kecuali kalau para pendukung biasa saja nonton bola sebagai happy-happyan aja ya, nonton bola aja hiburan saja, tidak ada bet-betnya itu mau menang Borneo 1-0, mau berapa, mau imbang juga itu tidak terlalu berpengaruh terhadap, kalau bet kan itu taruhannya kan ya itu bisa kerugian kalau sampai salah prediksi ya. Mudah-mudahan saja kalau kita memprediksi lebih banyak benernya daripada salahnya gitu, walaupun ada tidak ada kemungkinan prediksi benar semua ya, yang penting dari total 9 lebih banyak benernya daripada salah gitu bos. Borneo ini memberikan kurs 1.3/4 kepada Persis Solo di kandang. Borneo ini sering ngamuk di kandang. Borneo lawan Persis Solo bakal menang Borneo. Oke bosku, maju mundur nih bosku. Borneo lawan Persis Solo bakal imbang atau draw? Tidak akan bosku. Borneo lawan Persis Solo bakal menang Persis Solo. Kiri kanannya tidak akan juga, berarti menang Borneo. Tapi selisihnya berapa gol? Borneo lawan Persis Solo bakal menang Borneo. Selisih 1 gol. Tidak akan. Borneo lawan Persis Solo menang Borneo, selisih 2 gol. Oke bosku, maju mundur ya, selisih 2 gol ya. Handicapnya 1.5 ataupun 1.3/4 ya. Prediksi saya Borneo menang dengan selisih 2 gol. Jadi saya pegang atas ya. Prediksi skor saya adalah 3-1 buat kemenangan daripada Borneo FC. Ini bakal menyerang dari segala penjuru menurut saya, dari kiri, dari kanan, lewat Terence, lewat Dili Pali, lewat Pato juga. Ini menurut saya Persis bakal kedodoran di sini. Prediksi saya. Jadi saya pegang Borneo FC dengan prediksi saya, skor saya adalah 3-1 buat kemenangan Borneo FC. Bye bye, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye.